You say I make you nervous, a tragedy. I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my booty. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rian Juna. Di video kali ini saya berada di rumahnya Bapak Usop lagi, guys. Ingin melihat perkembangan dari pedet monster imut dari ujung pulau Jawa kemarin. Ini sekarang usianya hampir 5 bulan. Tonton terus videonya, jangan lupa di subscribe channelnya. Bagi yang sudah subscribe, semoga channelnya bermanfaat, menghibur serta memotivasi teman-teman semua. Oke, dilanjut videonya. Guys, pedet Pak Usop. Dereng enten sing nawar berarti nih, Bu. Ya saya nyanyi loh, Mas. Pripun? Sing tukang golek-golek ning ngarep iki kono kono meluncur. Nggih. Ya saya padha mara niki kok. Dereng biasane Pak Eka nak ngedalne 5 wulan mboten. Biasane pajeng pinten, Bu, 5 wulan niku, Bu? Biasane dek riyen iki kok pajeng 15,5. 15,5. Lha alhamdulillah mesti sae loh, Mas. Oh. Niki menawa enten sing 16 lho di sate niki, Bu. Oh. Wong wedok ki manut mawon. Nggih. Pun wageng niki, Bu. Ini adalah pedetnya Pak Usop. Sekarang usianya hampir 5 bulan, guys. Oh, nggih, Bu. Ini orangnya lagi rumput, guys. Nggak ketemu orangnya, itu tadi ketemu istrinya. Biasanya sudah keluar nih, guys. Cuman belum ada yang nawar ini, guys. Katanya banyak peluncur, kalau dulu banyak peluncur yang kesini, cuman kok ini belum ada peluncur sama sekali. Kalau ada yang berminat silahkan ditawar aja, guys. Cuman lokasinya di Banyuwangi Selatan ini, guys. Kalau dulu 15,5. Ini tadi sayangnya orangnya nggak ada, guys. Ini tadi habis pulang kerja, coba mampir ke sini, guys, sama lihat perkembangan dari pedetnya, guys. Lihat kakinya sangat mumpuni ini, guys. Kakinya besar, kepala kotak, mantap gembelnya ini, guys. Lihat. Mantap, guys. Bentukannya cuman seperti ini, cuman kapurannya sangat bagus ini, guys.
Kita tunggu Pak Usupnya, guys. Nanti kalau udah pulang kita tanya-tanya, kalau belum pulang saya tinggal balik. Mantap, guys. Baru kali ini nemu yang tebal kayak gini, guys. Ada di sumber asli juga ada, cuman limusin. Kalau yang ini kan simental. Tebalnya hampir kayak gini, cuman kalau kakinya mantap ini, guys. Kalau yang ini kakinya lebih besar. Lihat. Kakinya jejak lurus. Kayaknya dukul ini, guys. Kulitannya masih kendu, calon-calon monster ini, guys. Ya, bagi teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya, hanya di Rian Juna Sapi Channel, guys. Kita sambil nunggu orangnya, kita rekam. Ini enggak ada orangnya, yang ada istrinya, cuman ini tadi ditinggal jamaah ke masjid. Monster tenang lagi, guys. Calon nih, guys. Dari rawatan nih. Tebel bokong semok. Antel, lihat, guys. Lehernya leher beton ini, guys. Lihat. Super lah. Ya, guys, jangan lupa di subscribe, guys. Channelnya hanya di Rian Juna Sapi Channel. Ini sekarang usianya hampir 5 bulan kayaknya. Biasanya sudah banyak yang nawar, kata orangnya. Cuman ini belum ada peluncur sama sekali, guys. Kalau soal harga kayaknya kisaran 16 jutaan ini, guys. Leher beton ini, guys. Mantap. Rasanya pengen gue balik, modal sih ngerenek, guys. Ganti kandang, ganti modal. Lihat. Untuk videonya mungkin nanti malam saya upload. Jangan lupa di subscribe channelnya, di tonton videonya, di like, share, komen. Kakinya, guys, lihat, guys. Mantap. Burung konangan belantik, guys. Yang minat-minat penggemukan, ke calon monster. Ini yang kemarin judulnya Monster Ujung Timur Pulau Jawa. Kita lihat indukannya, guys. Untuk indukan ini kata orangnya nggak pernah keluar cewek, guys. Jadi jantan semua untuk anakannya. Rata-rata umur 5 bulan, laku di atas 15 juta. Ini loh, guys, yang bikin bagus, guys. Jadi sebagus apapun indukan, kalau air susunya jelek ya hasilnya nggak maksimal, guys. Hasilnya pedet dari Bapak Usup. Ini di Desa Kendalarejo, Kecamatan Tegal Delimo. Masih tetangga sama saya ini, guys. Mungkin sama rumah saya sekitar 3 menitan nyampe. Mana orangnya, guys? Gak ada datang-datang, guys. Katanya masih merumput.
bagi pecinta pedet, silakan di like, di share, dan jangan lupa di subscribe. Kameranya agak jelek nih guys. Nanti kalau udah 1000 subscriber mungkin saya upgrade untuk kamera HP-nya guys. Doakan aja. Gak gelem nyerutu guys. Masuk gitu. Lihat guys lehernya guys, mantul nih guys. Istimewa. Mana orangnya kok nggak ada ya guys ya. Kira suket tuh bi. Sangat jinak ini guys. Nih. Sangat jinak gembelnya ini guys. Ya guys, untuk teman-teman yang suka indukan gembel-gembel, lihat keturunannya sih guys. Kan kalau yang gembel itu keturunan dari Om, kalau enggak dari Brahman. Kalau yang bagus dari Brahman sebenarnya. Gembelnya lebih tebal. Kalau ini sudah campuran nih guys. Ya guys, sampai di sini dulu videonya. Tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe channelnya hanya di Rian Juna Sapi Channel. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.